Sebenarnya kami hanya monitoring sejauh mana persiapan panitia di dalam menghadapi pilkada serentak yang dilaksanakan nanti untuk pengusungan tanggal 10 April. Jika itu apa-apa yang sudah kami akan tanyakan kepada panitia. Jadi untuk yang lain ya tidak ada kewajiban. Misalnya mau rawuh atau mau hadir atau mau mendengar ya tidak ada masalah. Tapi yang pasti kami akan cek kepada ketua panitia. Pak Ketua DPD, pagi, kalau saya buka kaitannya dengan monitoring kami. Jadi langsung nanti Pak Jawil sama Pak Kasih PMD ketika yang lain, akan kita Pak siapanya kehadiran di Pembuan ini. Oke, teman-teman. Mungkin sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan Pak berkaitan dengan pelaksanaan pengajian. Pak DPD ada saran khusus mau meninggalkan tempat monggo mau ikut dia ya, alhamdulillah ada acara Pak ya. Saya tahu kalau pagi ini harus sibuk-sibuknya kunjungan gitu. Harian. Jadi kalau gitu bisa kita mulai ya nanti dengan Pak Ketua Panitia. Saya sudah mengucapkan Pak nanti akan didengar oleh Pak Jami langsung. Monggo kami kan yang disuruh urusan sarankan silakan. Jadi yang pasti bisa mungkinnya Pak. Salam pun bisa mengganggu Pak, tidak ada masalah kalau misalnya ada. Ada acara bisa pulang. Oh ada kemudian. Kemudian nomor. Nah, ada itu. Oh monggo duduk dulu enggak apa-apa. Nanti saya nanti aja. Oke, jenengan dulu aja, jenengan dulu aja. Ini monggo Pak, mari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ada tim Panwas Kecamatan dan mohon maaf akhirnya alhamdulillah kebetulan memang sudah kami lalui sampai tadi sudah partisipasi juga sudah penetapan bakal menjadi calon dan sekarang tinggal hari ini pengundian nomor urut calon. Terima kasih untuk itu fasilitas pada bapak dan ibu calon. Nanti ada dua pengundian, yang pengundian pertama adalah mengenai urutan mengambil, yang kedua baru mengambil nomor urut calon. Nanti ada dua kali pengundian, yang pertama menentukan sing ikut yang ambil dulu siapa, satu, dua, tiga. Yang kedua kali nanti sebagai nomor urut calon yang nanti tertera pada surat suara pilkades Jabar. Amin. Ya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Panggil sebagai urutan jabatan yang pertama Pak Kasim silakan pilih ambil satu. Mohon dibuka sekalian. Jadi Pak, diambil nomor yang awal diambil Pak Agus jadi mengambil nomor yang nomor 3, jadi mengambilnya nanti urutan ke 3. Terima kasih Bu Eko. Masih ada dua. Nomor 2 berikutnya Bapak Mulyono, meskipun sudah tahu isinya nanti harus diambil, jangan-jangan isinya nanti bukan satu. Nomor urut pengambilan nomor 1. Terima kasih, silakan kembali ke tempat masing-masing. Selamat
selanjutnya ini nanti untuk menentukan nomor urut dalam calon pilkades yang dicetak dalam surat suara. Untuk itu nomor urut pertama Bapak Haji Mulyono dipersilakan untuk mengambil salah satu saja. Nomor 3. Maaf ini sekalian di bawah kan bisa untuk foto. Nomor 2. Baikkah